Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini gue ada di Harumi Motor. Semoga kalian kabar sehat semua, sukses, lancar, rezeki selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di bawah. Buat teman-teman yang belum join membership, bisa langsung join. Linknya ada di deskripsi atau di bawah tombol subscribe. Kaget gue. Dan kalau yang belum join, langsung aja join, karena yang udah join membership bisa tahu harga-harga motor yang ada di sini dan juga stok motornya apa aja. Hampir setiap hari juga gue update-nya, jadi terupdate banget lah kalau kalian join ke membership. Oke, langsung aja kita mulai dari motor yang pertama untuk update harga kali ini. Kita mulai langsung dari sini, guys. Nih, langsung aja nih, sebelah kiri gue ada Yamaha NMAX 155 2016. Joknya red rim. Untuk footstep, ini apa namanya, decknya udah dikasih plat bordes sama karet-karet tambahan kayak gini, aftermarket. Terus untuk body-body warna brown dove, apa nih istilahnya, lupa gue. Agak coklat tapi dove, dan visornya custom aftermarket clear gini ya. Platnya dari Jakarta Timur, SNK-nya bulan September, kalengnya 2026. Ban depan belakang masih tebel. Ini pemakaian 3 tahun sanggup ya. Bannya itu kondisi 95%. Odometer tadi kelistrikan juga kita nyalain normal ya, semua nyala. Odometer 74.000 km, surat-surat lengkap semua setau gua. Dan harganya ini 2016 buka di 16,5 juta rupiah aja. 2016. Nih tinggal pakai doang nih, bannya tebel depan belakang. Gue masuk sini ya. Ini ada Genio, nggak kelihatan ya? Ulang. Ini dari kiri gue ada Genio 110 2021 KUR, platnya Kota Bekasi. SNK-nya bulan 8 kali 2026. Ban pakai Federal FT 235 tuh depan belakang. Joknya Orion. Untuk body masih mulus banget, dan kuncinya dapat 3 cuy. Kuncinya dapat 3. Dan untuk odometer bisa kalian lihat sendiri di birol, ini fiturnya CBS CSS. Untuk spion absen, yang sebelah kiri nggak ada kacanya, sisanya masih mulus. Mika bening, lampu-lampu kelistrikan nyala semua. Nih kalau nggak percaya tuh, nyala semua kan, aman. Odometer 23.000 km. Harganya langsung aja deh, buka di angka 13,9 juta rupiah. Ini Genio CBS CSS mulus, kalengnya panjang 2026. Biasanya tuh pasaran di 15 jutaan mas ya. Enggak sih, deket banget sama harga barunya. Enggak ya, ini 13,5. Menurut kalian gimana, udah murah apa belum? Langsung aja tulis komen di bawah. Sama satu lagi nih, di pojok ada Yamaha Aerox 155. Itu keluaran 2020 ya. Jadi warna-warna awal waktu gua review di Yamaha Flagship Shop tuh warnanya kayak gini, stripping yang hitam dove. Terus strippingnya tuh ada kayak biru-biru hijau sianogen gitu lah. Cyanogen lagi. Ya untuk kondisinya, ban depan belakang gue lihat sih masih tebel, cuman memang ulirnya itu yang udah sangat tipis. Jadi banyak tebel, ulir yang tipis. Nah kondisinya mungkin di angka 40%an ya. Dan kelistrikan semua normal, cuman ada bagian mika speedometernya pecah. Jadi harus di retrim, harus di rekondisi lagi. Kalau kayak gini aja, platnya Kabupaten Bekasi, SNK-nya bulan 12 kali 2025, Aerox 2020 buka di 18,8 juta rupiah. Ini 2020 ya, udah facelift. Jadi 18,8 menurut gua udah murah banget sih. Standarnya itu di 22 sampai 24,5. Ya, jadi kalian nilai sendiri mahal apa murah. Langsung ke sini. Lanjut ada Vario 150 Kiles CBS ISS. Ini motor belum ESAF, tapi mungkin isunya banyak ya. Sekarang mau ESAF mau enggak, kena juga gitu imbasnya. Ya udah, itu terserah teman-teman yang menilai aja. Cuman kalau lihat rangka ya, di sini kita lihat rangkanya habis dicuci, cuman enggak semua dibongkar. Jadi kolongan dicuci cuman enggak dibongkar semua. Kondisinya sih masih bagus. Ini adik gue juga pakai loh, 150 yang CBS ISS 2019. Platnya Jakarta Timur, SNK-nya bulan Januari, kaleng 2024. Ini motor mungkin 2018 gak tembus ya. Dan untuk listrikan nih, tuh normal semua ya. Sen nyala tuh, yang kiri ke kanannya susah. Jadi kalau mama bawa motor ini, wah sennya nyala terus. Ini bukan salah mamanya sih, ini sennya emang susah dipencet gitu, harus di cek lagi nih saklar sennya. Odometernya di 81.000 km, lumayan tinggi ya. Joknya retriman masih mulus, di sini nggak ada karpet dasarnya.
ada ornamen chrome-nya di kiri kanan. Bannya depan belakang tebal banget, ban baru, jadi kondisinya 98%. Enggak, yang belakang, sorry, yang belakang ini bukan ban baru. Yang belakang Aspira Premium Cello, kondisinya di 40%. Jadi udah agak tipis yang belakang. Langsung aja, harganya untuk Varia 150 2019 TAK di angka 14 juta rupiah. Ini 150 ya, CBS ya, 14 juta aja. Lanjut lagi nih. Eh bang, lihat dong. Halo bang. Nih, CRF 150L buat kalian yang nyari, wah jangan pakai ESAF, jangan pakai motor-motor Honda baru. Yaudah nih, ini ada motor trailnya ya, CRF 150L. Ini pakai apa? Underbone apa sih? Lupa gua. Tapi lihat nih, kalau motor kayak gini kerangkanya kebuka jadi kelihatan ya. Kalau kalian mau beli, aman, bisa langsung kalian cek secara kasat mata, nggak perlu bongkar-bongkar bodi banyak, udah bisa kelihatan nih titik-titik kerangkanya tuh. Masih bagus. Ini platnya dari Kota Bekasi, asalnya bulan 5, kaleng 2. Kalengnya 2028, panjang. Motornya tahun 2018. Dan buka angka langsung di 23 juta rupiah. Terakhir di sini ada Yamaha NMAX 155 2019 Kota Bekasi. Asalnya bulan 3, kaleng 2024. Ban depan di 90%, yang belakang 95%. Masih tebel banget yang belakang. Bodi masih mulus, jok orian. Dan velg juga masih warna bawaannya. Ini ada kayak apa namanya, stripping atau stiker wrapping lah di bagian spakbor depan. Harganya langsung aja buka di 18,5 juta rupiah untuk NMAX 155 2019 KMG ya. KMG ini Kota Bekasi. Oke, okay. Ya guys, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang mau join membership bisa langsung klik tombolnya di bawah video ini, ada tulisan subscribe dan join, bisa kalian klik. Keuntungannya bisa dapetin grup WhatsApp member, isinya stok update hampir semua showroom yang gue liput, bukan hampir semua, semua showroom yang gue liput hampir setiap hari gue update, dan harganya juga ada di situ. Jadi nggak perlu nungguin video gue tayang, kalian udah bisa dapetin info motornya duluan gitu. Keuntungannya cukup yang 4.000 aja udah bisa join membership, langsung aja klik di bawah. Dan buat Arumi Motor, ini alamatnya di Jalan Rawabogo ya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Langsung aja kalian cek di deskripsi alamat lengkapnya. Buat yang mau nanya-nanya, WhatsApp aja adminnya di nomor deskripsi. Udah gua cantumin semua. Thank you for watching. Peace out nih.